Halo semuanya, salam kenal. Saya Chelsea Monica, Women International Master, salah satu pecatur putri di Indonesia. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, khususnya masyarakat Indonesia, atas antusiasme yang luar biasa terhadap percaturan di Indonesia. Saya harap makin banyak yang menyukai catur dan berminat untuk bermain catur, dan mohon dukungannya untuk terus mensupport atlet-atlet catur kita untuk bisa terus berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman semua, dan stay safe everyone. Bisa? Kenapa? Rame ya? Iya, udah rame. Bentar ya. Selesain dulu. Kok lebih cepat yang kemarin? Kamu satu lama banget. Itu sih setengah jam, Pak ya? Iya. Ini bukan ya, tadi? Ini ya, Mbaknya. Iya. Oh, ini dibawa terus sekarang? Di mana, dok? Waktu meja 4. Kasih Ibu Dokter. Dadah. Dari pertandingan yang tadi dilihat seperti apa, kenapa cepat kalahnya, atau mungkin Pak Dadang ini terlihat memang tidak bisa bermain catur atau blunder atau grogi atau gimana? Kalau secara lihat dari saya di pembukaan memang masih benar di langkah keempat tadi, cuman di langkah enam saya agak meragukan. Karena biasanya kan saya permain karokan juga di pembukaan itu. Nggak langkah seperti itu, di enam kan gajahnya mati di C8. Kalau di istilah catur ya, gajah C8 kurang aktif, itu kurang begitu bagus. Oke. Dan yang berikutnya, langkah blunder tadi di Menteri C8 itu kesalahan fatal yang sangat jarang dimainkan sama pemain profesional. Itu jarang blunder seperti itu, blunder total kayak gitu. Oke. Jadi di apakah dari, kan saya setahu saya putih itu biasanya diuntungkan. Iya, sangat diuntungkan. Di tahap pembukaan Iren, sementara dia ada ngambil inisiatif terus unggul-unggul tipis terus dia sesuai setiap teori caturnya gitu. Sesuai dengan teori caturnya. Sementara Pak Dadang terlalu defense dia. Kurang berani apa? Dia langsung bertarung di tahap pembukaan. Oke, baik. Tapi kita belum lihat ya ketika Pak Dadang memegang putih. Ada memegang putihnya juga nanti. Masih ada 3 kali kesempatan. Terima kasih. Oke. Tapi kalau boleh tanya, maksudnya dari kalau dilihat gitu dari tadi, dari permainan pertama aja, kira-kira kalau dilihat apakah levelnya Pak Dadang terlihat? Kalau mungkin belum terlihat karena ini blunder itu. Karena ada blunder. Ada blunder yang total itu kan kadang apa? Mungkin ya kalau itu blunder secara total itu yang nggak belum apa terlalu blunder itu kalau di pecatur profesional sangat jarang maksudnya. Oke. Jadi mungkin ada blunder juga sisi manusia juga mungkin. Bisa aja. Dan bisa terjadi blunder. Bisa terjadi blunder. Tapi kita lihat nanti babak kedua seperti apa. Nah, gimana, seru nih kayaknya ya. Seru nih kayaknya. Karena dia megang putih nih. Pasti kan harus ngambil inisiatif nyerang karena dia harus menang. Anyway, kita sudah memecahkan rekor live terbesar saat ini dengan live. Dengan jumlah lebih dari 1 juta live. Wow. Dan ini live, biasanya cuma 30.000, 20.000, 50.000, 1 juta live. Ini saya yakin buat penonton yang ada di rumah, kayaknya pada nobar semua. Iya, pada nobar semuanya, di mana aja, nobar keluarga, teman kerja, teman. Tapi I love this though, biasanya kan sepak bola yang ditunggu-tunggu ya. Kali ini catur pertandingannya kayaknya, wah. Ya kalau misalnya ada yang mengerti catur emang lebih seru sih kalau apa kan mengikuti jalannya pertandingan kayak seperti tadi. Benar. Arah-arah strateginya kemana kayak gitu. Makanya harus ada komentator, kalau tidak yang tidak ngerti nggak ngerti apa-apa itu. Kudanya terbang. Anyway, ini mungkin tadi ada yang nanya di komen, apa sih bedanya Grandmaster wanita dengan Grandmaster internasional? Boleh aku jelasin kali Kak Sato ya. Okay. Jadi kalau di dalam catur itu ada gelar wanita dan juga ada gelar pria. Okay. Di mana pecatur wanita bisa mendapatkan gelar pecatur pria. Hah? Iya, seperti Kak Iren, kalau di gelar wanita sudah di level teratas, di Women Grandmaster. Okay. Tapi Kak Iren juga ada di
gelar putra ada International Master, di mana International Master itu lebih tinggi dari Women Grand Master. Okay. Nah, International Master ini pria, wanita, dua-duanya bisa? Jadi kalau gelar pria ada International Master, di gelar wanitanya Women International Master kayak aku. Oke. Okay. Jadi kalau Chelsea sendiri adalah Women International Master. Women International Master, yeah. Berarti itu di atas Grand Master? Di bawah. Jadi ada tahap-tahapannya nih, Master Percasi, Master Nasional, okay. Lanjut ke Internasional, Candidate Master, FIDA Master, International Master, dan terakhir Grand Master. Dan terakhir Grand Master. Oke, okay, baik. Ini sudah 5 menit, jadi kita akan memulai. Belum? Belum? 15? 30. Oke. Okay. 15 menitan maksudnya?